kamu sebagai hamba Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kamu tidak akan protes apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Ha, itu maksudnya seabdi-abdi. Mm-hmm. Yang kedua soalan tadi? Vandalism. Sedikit ringkas. Jawapan. Where? Mm-hmm. Vandalism? Berkenaan dengan vandalism. Tapi Ustaz, untuk soalan vandalism tu kita akan... Nak fikir lain pula tu. Ya, untuk kita bawa untuk sambungan 30 minit di TV9 dan kita nak berakhir di sini dahulu, Ustaz. Yeah. Untuk Tanyalah Ustaz di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pejabat Perdana Menteri PMO tampil memberi penjelasan berhubung isu surat tular di media sosial berkaitan kelulusan projek Dewan di Parlimen Paguh membabitkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Menurut satu kenyataan, PMO memaklumkan peruntukan pembangunan itu bukan untuk pembinaan sebuah dewan, sebaliknya untuk pembinaan 3 buah dewan orang ramai. Ia membabitkan Dewan Gersi